Papan namanya apa? Nanti ada merasa sedihnya masih dalam perjalanan. Lengkap. Musyawarah Togong dan juga masyarakat di sini, warga sini, untuk melakukan betonisasi jalan ini sepanjang 475 meter kurang lebih, ya. Seperti itu. Ini yang nyumbang siapa, Pak? Yang nyumbang itu di sini tuh kalau warga yang rumahnya di pinggir jalan itu satu paket, per paket seperti koran, batu, pasir. Kalau semen itu dari warga Tiktok, dari Bapak Maki Amir, dari donatur yang ada di Arab Saudi, Mesir dan juga yang ada di Pitung, Bapak Haji Ulid itu. Kenapa kemudian jalan ini kemudian dikasih tulisan, Pak? Ya biar tidak remang-remang gitu. Ya. Ini hasil warga swadaya. Biar warga itu lebih kompak lagi, lebih semangat lagi, karena ini masih ada 2 titik, titik 10 dan titik 11 yang belum digarap. Yang titik 2 masih belum selesai, kurang lebih 50 meter yang situ. Harapannya apa ini? Harapannya itu kepada warga sini ya. Kepada warga sini semoga makin kompak, makin solid untuk membangun jalan desa Butuhporo Barat, Dusun Mangar, biar lebih maju dan bisa bersaing dengan desa-desa yang lainnya. Sebelumnya akses jalan ini gimana sih, Pak? Ya, sebelumnya batu yasin tuh. Kalau hujan? Kalau hujan ya becek, Pak. Bisa-bisa saja lah. Bisa tapi nyiksa. Jalan sepanjang kurang lebih 470 meter ini yang baru adalah dana swadaya masyarakat dan juga dari TikTok ya, yang dihasilkan oleh TikTok. Nah, terus terang saja, Butuhporo Barat ini dengan luas wilayah sekitar 25 km ini tidak mencukupi dana desa untuk pembangunan secara keseluruhan dan secara serentak. Jadi nanti akan dilakukan secara bertahap. Nah, makanya saya sangat berterima kasih atas inisiasi warga dalam peran sertanya pembangunan desa ini. Nah, ini justru yang harus diapresiasi oleh baik itu oleh pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan seperti itu. Jadi ini yang harus diapresiasi. Jadi peran serta masyarakat, animo masyarakat untuk pembangunan jalan desa yang lebih baik itu yang perlu kita apresiasi. Nah, mudah-mudahan pembangunan jalan desa oleh warga setempat ini yang dihasilkan oleh dana swadaya ini juga akan menular ke dusun-dusun yang lain. Nah, tentu saja yang sudah berperan serta yang sudah berperan serta dalam pembangunan desa ini bukan cuma di Mangar, bahkan di Seloros, di Tanjung juga ada jalan-jalan yang dibangun atas swadaya masyarakat ini. Saya selaku PJ Butuhporo Barat sekali lagi saya ucapkan terima kasih